Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube kirim.email Pada teknik SEO, menempatkan kata kunci pada artikel website merupakan langkah kedua setelah kita melakukan riset kata kunci Langkah ini sangatlah penting karena menentukan bagaimana search engine seperti Google akan meranking website Anda namun, kenyataan di lapangan, banyak orang yang bisa melakukan riset kata kunci tetapi, sedikit yang bisa menempatkan kata kunci dengan baik di tempat yang tepat. Untuk itu, video kali ini akan penting untuk Anda tonton sampai habis. Karena pada video ini kita bersama-sama akan mempelajari cara ampuh menempatkan kata kunci pada artikel website. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa support terus kirim.email dengan cara like dan subscribe channel ini. Setidaknya, ada enam tempat terbaik pada artikel website Anda untuk menempatkan kata kunci dengan tepat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul konten atau artikel dan meta title. Ada anggapan bahwa judul artikel dengan meta title itu sama saja. Padahal, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, antara judul artikel dengan meta title itu cukup jauh perbedaannya. Salah satu perbedaan yang paling terlihat adalah bahwa judul konten atau artikel itu untuk dibaca oleh manusia, sedangkan meta title itu dibaca oleh mesin pencari. Sebenarnya antara judul konten atau artikel dengan meta title itu bisa saja berbeda. Namun biasanya karena tidak mau repot, akhirnya banyak yang menyamakan antara judul konten dengan meta title ini. Terkait dengan bahasan yang sedang kita bahas ini, Agar artikel Anda bisa terindeks oleh Google dan mendapatkan ranking yang baik, maka judul konten atau artikel dan meta title haruslah mengandung kata kunci yang sudah Anda riset sebelumnya. Yang kedua, struktur URL. URL sendiri merupakan serangkaian teks yang biasa muncul pada address bar browser Anda. Tujuan URL ini adalah sebagai alamat dari suatu konten atau artikel supaya Google melakukan indeks terhadap website Anda dan kemudian memberikan rangkai, maka dalam struktur URL haruslah mengandung kata kunci yang sudah Anda riset. Yang ketiga, Meta Description. Kalau Anda mengcopy suatu URL, kemudian membagikannya ke sosial media, maka secara otomatis akan muncul serangkaian teks yang menjelaskan atau preview dari artikel yang Anda copy URL-nya tersebut. Serangkaian teks inilah yang bisa Anda sebut sebagai meta description. Meta description ini tujuannya sama dengan meta title, yaitu untuk dibaca oleh mesin pencari sehingga isinya bisa saja berbeda dengan konten yang Anda buat. Namun, lagi-lagi karena tidak ingin repot, biasanya banyak yang mengabaikan melakukan optimasi pada meta description ini, dan salah satu optimasi yang bisa Anda lakukan adalah dengan menempatkan kata kunci. Yang sudah Anda riset di meta description ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwa meta description juga merupakan tempat terbaik untuk menempatkan kata kunci. Yang keempat, judul gambar atau nama file dalam melakukan pencarian di mesin pencari itu tidak melulu mencari konten berupa artikel saja. Konten berupa gambar atau video pun juga tidak sedikit yang mencarinya, maka untuk gambar juga tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Dengan melakukan optimasi pada gambar yang kita pakai di artikel website, bisa memberikan tambahan traffic yang cukup signifikan. Agar ini bisa terwujud, maka di dalam judul gambar dan nama file haruslah mengandung kata kunci yang sudah Anda riset. Yang kelima, inbound link. Inbound link adalah link yang mengarah atau menuju ke dalam website Anda. Jadi, kalau di suatu website terdapat kata yang, kalau diklik, itu mengarah ke website Anda, maka itu adalah inbound link. Sedangkan kalau di website kita ada suatu kata yang kalau diklik mengarah ke website orang lain, maka itu adalah outbound link. Untuk bisa mendapatkan ranking yang baik di mesin pencari seperti Google, maka inbound link merupakan salah satu tempat terbaik untuk meletakkan kata kunci. Inbound link ini merupakan salah satu strategi dalam link building atau backlink, sehingga kalau sumber website yang mencantumkan URL website Anda itu reputasinya bagus maka website Anda juga ikut terangkat. Dan rankingnya di hasil pencarian mesin pencari juga semakin baik. Untuk membuat inbound link ini, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Atau bisa juga dengan cara mandiri membuat blog dummy yang banyak untuk menempatkan kata kunci pada inbound link menuju website Anda. Yang keenam, konten. Tempat terbaik terakhir untuk menempatkan kata kunci atau keyword adalah konten. Banyak yang bilang bahwa konten is king. Atau konten itu adalah raja, bahkan sekalipun Anda tidak menguasai teknik SEO. Tapi, kalau konten Anda bagus, maka akan tetap bisa masuk ke halaman hasil pencarian dan mendapatkan ranking yang bagus juga. Hal ini dikarenakan Google atau mesin pencari melihat dan melakukan pencarian berdasarkan relevansi. Maka dari itu, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Konten atau artikel yang Anda buat haruslah mengandung kata kunci atau keyword. Itulah 6 tempat terbaik untuk menempatkan kata kunci pada artikel website. Dengan mengetahui dan memahami cara menempatkan kata kunci ini, Anda bisa membuat konten atau artikel dengan lebih baik lagi sehingga ketika Google mengunjungi website Anda, maka akan segera memberikan ranking terbaik untuk website Anda. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kirim.email